Puluhan tim dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti perlombaan dayung dan perahu hias di kawasan Bendungan Jati Gede, Sumedang. Perlombaan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Polisi Air dan Udara yang ke-69. Puluhan tim dayung dan perahu hias dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat mengikuti perlombaan dayung dan perahu hias di Kampung Buricak Burinong, Cisema, Desa Paku Alam, Kecamatan Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat. Perlombaan tersebut dalam rangka memeriahkan HUT ke-69 Polisi Air dan Udara. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengemukakan, perlombaan dayung dan perahu hias di peringatan HUT Polairut tersebut dalam rangka menarik dan meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama sekitar Bendungan Jati Gede. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya ajang pencarian bakat. Nah, ini yang pertama tujuannya adalah menggali potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Kemudian kita adalah membumingkan olahraga dayung, ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar Waduk Jati Gede. Sesuai kemana tadi? Tadi itu lomba apa itu, Kang? Lomba dayung. Itu kesulitannya apa sih, Kang? Cara mendayung sih kesulitan. Sulitnya. Itu jaraknya berapa itu? Jarak 100 meter kan? 100 meter. Ya, jauhnya. Ini baru pertama kali ikut. Ya, baru pertama jalan. Kali ya saya lomba. Rencananya kegiatan tersebut akan rutin diselenggarakan setiap tahun dan akan ditingkatkan. Diki Guntara, Bandung TV.